Selamat datang di channel Kang Pah. Di video ini Kang Pah akan membagikan tutorial cara mengatasi semua masalah pada aplikasi Opera Mini. Nah, seperti loading error, seperti tidak bisa menonton video, tidak bisa memutar video, dan lain-lain. Semua masalah pada aplikasi Opera Mini ini akan saya bahas di video ini. Namun sebelum lanjut, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kang Pah. Oke, caranya cukup mudah sekali ya teman-teman. Kalian bisa pergi ke setelan handphone kalian. Di sini kalian pilih setelan, kemudian di sini kalian pilih manajemen aplikasi atau aplikasi, itu menyesuaikan handphone kalian ya. Kemudian di sini teman-teman kelola aplikasi. Nah, di bagian ini kalian ketikkan saja Opera Mini. Opera Mini seperti ini, jika sudah muncul kalian klik. Nah, di bagian ini kalian hapus chat terlebih dahulu ya. Kalian klik penyimpanan dan hapus chat-nya. Bersihkan chat dan hapus semua data. Tujuannya apa? Tujuannya agar Opera Mini kalian itu merefresh kembali. Mungkin file-file sampahnya kalian hapus sehingga membuat Opera Mini tidak lagi loading error atau error saat digunakan dan lain-lain. Nah, setelah ini kalian bisa klik paksa berhenti ada di pojok kiri bawah ini ya teman-teman. Tujuannya agar merefresh kembali Opera Mini ini ya. Kemudian jika masalahnya belum selesai, kalian bisa ke Play Store, Google Play Store. Setelah itu teman-teman pilih Opera Mini seperti ini, dan di sini kalian klik saja aplikasinya. Nah, kemudian kalian update ke versi terbaru, dan jika masalahnya belum berhasil, kalian bisa hubungi kontak developer Opera Mini ya. Kalian klik developer di bawah ini dan kalian pilih email support mini android at opera.com. Nah, kalian hubungi sesuai dengan keluhan kalian. Maka semua masalah pada aplikasi Opera Mini ini kalian bisa atasi dengan baik sehingga tidak error lagi dan tidak loading lagi. Ini adalah solusi terakhir dan yang akan memperbaiki dari Opera Mini itu sendiri. Oke teman-teman, itu saja tutorial cara mengatasi semua masalah pada Opera Mini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.